Memasuki puncak musim hujan saat ini, BPBD Belitung Timur secara intens terus memitigasi beberapa tempat di wilayahnya yang berpotensi terjadi bencana alam. Selain banjir akibat curah hujan yang tinggi, pasang air laut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir rob di daerah pesisir di Belitung Timur. Sebagai upaya antisipasi terjadinya bencana di Belitung Timur, Kepala BPBD Belitung Timur Yus Mawandi mengimbau masyarakat lebih peduli terhadap lingkungannya. Pada intinya ya, kami mengharapkan kepada desa, masyarakat ya umumnya bahwa menghadap musim hujan ini marilah bersama-sama membersihkan selokan, drainase sehingga tidak terjadi genangan air. Jadi dari pantauan kami bahwa drainase ataupun selokan itu banyak sudah pasirnya penuh dengan kemudian juga rumput gitu ya. Jadi kayaknya tidak ada kepedulian daripada masyarakat untuk membersihkan pengarangan. Sehingga itu harapan kita juga, selain itu harus dibersihkan karena mengingat ketika musim hujan kita khawatirkan nanti adanya penyakit DBD gitu ya, berdarah. Nah, yang sampai terjadi kan lebih kita antisipasi dulu dari masyarakat setempat. Kepala BPBD juga mengimbau setiap kepala desa, kepala dusun, dan RT untuk segera melaporkan informasi terkait kebencanaan yang terjadi di wilayahnya. Baik itu kepada petugas BPBD ataupun melalui jaringan radio komunikasi yang terhubung langsung ke BPBD Belitung Timur. Arhagus melaporkan dari Belitung Timur.